A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Proklamasi Nusantara. Puncak kesadaran Nusantara menemukan dan menyatakan bahwa seluruh penduduk bumi adalah satu umat di dunia, dan bangsa Nusantara adalah bagian yang seimbang dan aktif dari kesatuan itu. 2. Bangsa Nusantara mulai hari ini berjuang untuk menjunjung kesatuan satu umat manusia, memperindah kehidupan dunia, serta saling mensejahterakan bersama satu umat manusia di bumi. 3. Bahwa satu umat Nusantara menyatu dan bergandeng tangan dengan seluruh umat manusia di bumi untuk saling menghormati, menyayangi, melindungi, dan menyejahterakan di dalam kesatuan itu. 5 November 2022, Masyarakat Maisha Nusantara. Semoga proklamasi Nusantara ini bisa membakar semangat kita untuk lebih maju ke depannya, semakin kuat, semakin bangga dengan diri kita sebagai Nusantara, dan kita adalah bagian dari dunia ini. Maka kita rubah dunia dengan perilaku kita, sikap kita, dan karya-karya kita sebagai seorang manusia sejati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proklamasi Nusantara untuk Indonesia Nusantara Jaya. Wah. Bye.